Guys, ini speedometernya Bison. Jadi ini ada masalah, kelihatan dari sini ada sunburn-nya. Yuk, udah nyalain, angkanya nggak kelihatan dan ada yang hilang. Ini masalah utama di sunburn. Terus nanti orangnya ini lampu backlight-nya mau dirubah jadi warna merah juga. Oke. Oke guys, langsung kita bongkar aja speedonya. Kotor, kotor-kotor udah. Nah, kita coba buka bagian covernya. Jadi dia ini sebenarnya LCD-nya ini full, cuman dikasih cover ini buat nunjukin angka-angkanya. Ini kita lepas dulu. Sunburn-nya sudah lebar. Buka yang PCB-nya. Untuk ganti sunburn ini posisinya ada di belakangnya LCD, LCD-nya harus dilepas dulu. Jalurnya nggak apa-apa, nggak ada yang masalah di jalurnya. Dengan kotor-kotor aja ini kena debu. Harus lepas LCD-nya dulu. Buka soldiran atas sama bawah. Terus kita copot. Angkanya nggak muncul ya. Sepinya. Lapisan ini ya, ini sunburn namanya, kena matahari. Selesai, sekarang kita bersihin sisa noda yang ada di sini. Sekarang kita mau tes ini lagi. Semuanya ini adalah warna kuning ya. Jadi LED-nya ini yang buat backlight-nya mau kita ganti ke warna merah. Ini sekarang backlight-nya yang warna kuning ini semuanya mau diganti jadi warna merah ya. Kita coba ganti dulu satu biji.
Oke, ini tinggal 2 LED lagi sebelum kita ganti semuanya. Ini proses disimpan aja LED yang aslinya 3520, kita ganti ke 5730. Tinggal satu lagi, jadi prosesnya sama, kita lakukan semuanya bertahap satu-satu. Jadi ini kita ganti pakai yang 5730 ya, cahayanya lebih terang deh. Jadi ini adalah 5730, dimensinya juga lebih besar, itu sedikit skill di sini. Juga LCD-nya ganti, sedang ada lagi sunburn, jadi ini tinggal kita pasang ke sini. Ini mana masuknya? Setelah kakinya yang dimasukkan semuanya ada mancing, sekarang kita kunci solder. TV-nya Bison ini lapisan pembukanya agak sensitif ya, jadi jangan terlalu keras, nanti lapisannya akan mengentek. Positif di kaki satu, negatif di kaki satu, jadi dia benar ini ya. Ya, itu layarnya fokusan semua. Jadi ini speedometernya sudah selesai, yang tadi kelihatan lapisan sunburnnya sudah kita ganti. Ini lapisan yang terkena sunburn bagian belakang, diganti sama yang baru, sudah bersih lagi. Terus backlightnya juga diganti warna merah, jadi sekarang warna merah. Jadi ini sebelumnya LED-nya 3520 warna kuning, diganti dengan 5730 warna merah, jadi lebih terang. Semuanya sudah selesai. Terima kasih.